Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahu ni'matu wa lahu al-fadl wa lahu al-thana'u al-hasan. Wassalawatullahi al-barri al-rahim. Wal malaikati al-muqarrabin. Ala sayyidina wa maulana Muhammadin. وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل وبعد Para alim ulama, para kiai yang kita muliakan, para peserta bedah buku membongkar kebohongan Talafi Wahabi, menjawab syubhat Wahabi dalam akidah dan amaliyah yang kami banggakan. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita dalam majelis yang mulia, yaitu dalam majelis ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semuanya di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, para peserta yang berbahagia, mari kita memulai kajian kita pada siang hari ini dengan mengikhlaskan niat kita lillahi ta'ala. Kita masih berbicara tentang bahwa akidah Wahabi pengikut Muhammad bin Abdul Wahhab dan Ibn Taymiyah adalah akidah yang bertentangan dengan akidah para ulama salaf, bertentangan dengan akidah para ulama generasi pertama atau abad pertama Hijriah, bertentangan dengan akidah ulama abad kedua Hijriah, dan juga bertentangan dengan akidah ulama pada abad ketiga Hijriah. Akidah mereka tidak seperti yang mereka klaim bahwa mereka ajarannya adalah ajaran salafi, mengikuti ajaran atau akidah para ulama salaf. Kita sudah membuktikan dalam pertemuan sebelumnya bahwa akidah Wahabi bertentangan dengan akidah para sahabat. Akidah Wahabi bertentangan dengan akidah para tabi'in. Akidah Wahabi juga bertentangan dengan akidah para ulama mujtahid. Bertentangan dengan akidah al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Bertentangan dengan akidah al-Imam Malik bin Anas radhiyallahu anhu. Bertentangan dengan akidah al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Dan pada siang hari ini kita akan memperkuat bukti bahwa akidah Wahabi bukanlah akidah salaf. Akidah Wahabi adalah akidah yang bertentangan dan bertolak belakang dengan akidah para ulama salaf, bahkan bertentangan dengan akidah Al-Imam Ahmad bin Hanbal yang mereka klaim sebagai imam mereka. Al-Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu adalah ulama ahli sunnah wal jamaah. Tidak diragukan, beliau adalah murid dari Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Beliau akidahnya tidak seperti akidah Wahabi yang diklaim oleh orang Wahabi bahwa mereka adalah pengikut Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Maka dalam kesempatan ini kita akan menguraikan beberapa perkataan Al-Imam Ahmad bin Hanbal
yang bertentangan dengan akidah orang-orang Wahabi yang mengaku-ngaku sebagai pengikut Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Perlu kita ketahui bahwa Al-Imam Ahmad bin Hanbal, beliau dikenal sebagai pendiri mazhab Hanbali. Beliau adalah seorang mujtahid mutlak yang lahir pada tahun 164 Hijriah dan beliau wafat pada tahun 241 Hijriah. Artinya beliau hidup pada akhir abad ke-2 Hijriah sampai awal abad ke-3 Hijriah dan beliau adalah minas salaf, tergolong sebagai ulama salaf. Al-Imam Ahmad bin Hanbal bergelar Syaikhul Huffaz, gurunya para hafid dalam hadis. Karena Al-Imam Ahmad bin Hanbal, beliau hafal 1 juta hadis, matnan wa sanada. Beliau bukan hanya hafal puluhan, ratusan, atau ribuan. Bahkan beliau hafal 1 juta hadis, baik matnan maupun sanad. Sesuatu yang luar biasa bagi Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Salah satu perkataan Al-Imam Ahmad bin Hanbal yang membuktikan bahwa akidah Wahabi bertentangan dengan akidah beliau adalah perkataan beliau yang dinukil oleh Al-Imam Badruddin Az-Zarkashi dalam kitab Tasniful Masami Syarah Jam'il Jawami'. Al-Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, "Man qala anna Allah jismun la kal ajsami kafara." Man qala anna Allah jismun, barang siapa yang mengatakan bahwa Allah itu jisim, la kal ajsami, tidak seperti jisim-jisim yang lain, kafara, maka dia telah kufur. Perkataan Al-Imam Ahmad bin Hanbal ini mirip dengan perkataan Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu yang telah kita tuturkan sebelumnya. Yang dinukil oleh Al-Imam Al-Hafidz As-Suyuti. Di mana Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan al-mujassimu kafir la tashihhu shalatu khalfahu. Al-Imam Ahmad bin Hanbal, murid beliau, juga menegaskan barang siapa yang mengatakan bahwa Allah itu jisim, tidak seperti jisim-jisim yang lain, maka dia telah kufur. Dipahami dari perkataan Al-Imam Ahmad bin Hanbal ini, bahwasanya beliau mengkafirkan orang yang meyakini bahwa Allah itu berupa jisim. Jisim adalah sesuatu yang memiliki dimensi panjang, lebar, dan kedalaman. Itu yang disebut di jisim. Malahu umkon wa ardon wa samkon. Itu adalah yang disebut dengan jisim. Malahu tulun wa ardon wa umkon. Sesuatu yang memiliki dimensi panjang, lebar, dan kedalaman. Termasuk orang yang meyakini bahwa Allah itu berupa jisim adalah mereka yang meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu bertempat pada suatu tempat tertentu. Karena setiap yang bertempat pasti memiliki dimensi panjang, lebar, dan kedalaman. Setiap sesuatu yang bertempat pasti memiliki bentuk dan juga ukuran. Setiap yang bertempat itu ada kalanya dia lebih besar dari tempatnya, lebih kecil dari tempatnya, atau sama dengan tempatnya. Artinya, setiap yang bertempat pasti memiliki dimensi panjang, lebar, dan kedalaman. Maka orang yang mengatakan bahwa Allah itu bertempat pada suatu tempat, sama saja dia mengatakan bahwa Allah itu jisim. Orang yang mengatakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala bertempat di atas arasy, seperti orang-orang Wahabi, atau bertempat di atas langit, maka mereka adalah kaum mujassimah. Mereka adalah mujassim yang menyerupakan atau yang menjisimkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Al-Imam Ahmad bin Hanbal, sebagaimana juga Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu,
telah mengkafirkan mereka, telah mengkafirkan orang-orang yang meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala jisim. Bahkan Al-Imam Ahmad bin Hanbal menegaskan, meskipun orang-orang yang mengatakan bahwa Allah itu jisim, itu menambahkan kata la kal ajsam. Allah itu jisim tetapi enggak seperti jisim-jisim yang lainnya. Al-Imam Ahmad bin Hanbal tetap mengatakan kafar. Dia telah kufur. Kenapa? Karena perkataan tersebut mengatakan Allahu jismun la kal ajsam, di situ mengandung unsur tanakut, ada kontradiksi. Sehingga ketika seseorang sudah mengatakan Allah itu jisim, maka di sini tidak ada faedah ucapan berikutnya mengatakan tidak seperti jisim. Ketika seseorang mengatakan Allah itu jisim, maka tidak ada faedah baginya ketika dia kemudian mengatakan bahwa tidak seperti jisim yang lainnya. Kenapa? Karena dia telah menetapkan jisim. Sementara jisim itu adalah sesuatu yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Perkataan seperti itu sama dengan perkataan seseorang bahwa Allah itu bodoh, tidak seperti orang-orang bodoh. Ketika seseorang mengatakan Allah itu bodoh, maka dia telah kufur. Meskipun kemudian dia mengatakan tidak seperti orang-orang yang bodoh, maka perkataan tidak seperti orang-orang yang bodoh itu tidak bisa memberi manfaat kepada dia. Atau seperti orang yang mengatakan Allah itu zalim, tetapi tidak seperti orang-orang yang zalim. Perkataan seperti ini juga perkataan yang kufur. Ucapan tidak seperti orang-orang yang zalim tidak bermanfaat bagi orang yang mengucapkannya. Karena sifat zulm atau sifat bodoh, demikian juga sifat jisim, adalah sifat yang merupakan sifat makhluk. Dan itu tidak ada disebutkan di dalam nas, baik dalam Al-Quran maupun hadis. Dia hanya memiliki satu makna, jisim, itu hanya memiliki satu makna, dan makna itu adalah makna yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin para peserta dalam buku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Perkataan bahwa Allah jisim la kal ajisam, Allah itu jisim tidak seperti jisim-jisim yang lain, itu tidak sama dengan perkataan para ulama ahlu sunnah wal jamaah, lillahi yadun la ka aidina, lillahi wajhun la ka wujuhina. Itu tidak sama. Kenapa? Karena perkataan atau penisbatan yad kepada Allah ada di dalam Al-Quran, ada di dalam hadis. Karena penisbatan wajah itu ada di dalam Al-Quran, ada di dalam hadis. Sementara jisim, penisbatan jisim tidak ada di dalam Al-Quran dan juga tidak ada di dalam hadis. Itu yang pertama. Kenapa perkataan Allahu jismun lakal ajisam itu tidak sama dengan perkataan lillahi yadun laka aidina, lillahi wajhun laka wujuhina. Yang pertama alasannya, karena itu tidak ada, atau penisbatan jisim itu tidak ada di dalam Al-Quran dan hadis. Berbeda dengan yadun dan wajah yang ada penisbatannya di dalam Al-Quran maupun hadis. Kemudian yang kedua, bahwa kata jisim itu hanya memiliki satu makna dalam bahasa Arab, yaitu sesuatu yang menjadi sifat makhluk, sesuatu yang memiliki unsur panjang, lebar, dan kedalaman, sesuatu yang tersusun, itu yang menjadi makna daripada jisim, tidak ada yang lain. Dan itu adalah makna yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan yadun, berbeda dengan wajhun, yang di dalam bahasa Arab, dia memiliki beberapa makna. Bukan hanya satu makna saja, tetapi memiliki makna yang lebih dari satu. Sehingga ketika kita mengatakan lillahi wajhun la kawujuhina,
maka yang dimaksud bukan luka, tetapi makna yang lain. Ketika kita mengatakan bahwa lillahi yadun laka aidina, maka yang dimaksud dengan yad di sini adalah bukan tangan anggota badan, tetapi memiliki makna yang lainnya. Berbeda dengan jism, ketika dikatakan mereka mengatakan Allahu jismun laka ajisamina, maka jism di sini tidak bisa memiliki makna yang lain selain dia adalah sifat makhluk yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak bisa seseorang mengatakan Allah jismun laqal ajsam. Perkataan laqal ajsam yang diucapkan oleh sebagian orang mujassimah tidak kemudian menyelamatkan mereka dari terjatuh ke dalam kekufuran. Para peserta bedah buku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini sangat jelas bagaimana orang-orang Wahabi akidahnya bertentangan dengan imam yang mereka klaim sebagai panutan mereka. Di mana-mana orang-orang Wahabi selalu mengaku-ngaku bahwa Al-Imam Ahmad bin Hanbal adalah imam mereka. Tetapi nyatanya apa? Dalam prinsip akidah, orang-orang Wahabi berbeda, akidahnya berbeda dengan Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Selanjutnya kita akan sebutkan perkataan Al-Imam Ahmad bin Hanbal lainnya. Beliau mengatakan dalam kitab, ini diriwayatkan oleh Al-Imam Abul Fadl At-Tamimi, ini pemimpin ulama mazhab Hanbali. Dalam sebuah kitab yang berjudul I'tiqad Al-Imam Al-Mubajjal Abi Abdullah Ahmad ibn Hanbal. Jadi perlu diperhatikan perkataan Al-Imam Ahmad bin Hanbal yang akan kita sebutkan ini disebutkan oleh ulama Hanbali sendiri, namanya Abdul Fadl At-Tamimi. Beliau adalah pemimpin ulama Hanbali. Dalam kitab yang secara khusus beliau menyebutkan berisi tentang akidah Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Judulnya I'tiqad Al-Imam Al-Mubajjal Abi Abdullah Ahmad bin Hanbal. Ini judul kitabnya. Artinya dari judul kitabnya kita tahu bahwa isinya adalah berisi tentang akidah Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Apa yang beliau katakan? Beliau mengatakan, innal asma'a ma'khudhatun bisyari'ati wal lughati. Wa ahlul lughati wada'u hadzal isma 'ala kulli dhi qulin wa 'ardin wa samkin wa tarkibin wa suratin wa ta'lifin. Wallahu ta'ala kharijun 'an dhalika 'an dhalika kullihi. Falam yajuz ayusamma jisman li khurujihi 'an ma'na al-jismiyyati. Walam yajib fi syari'ati dhalika fabatala. Perhatikan perkataan Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Ini sangat penting sebagai kaidah bagi kita dalam menentukan nama-nama Allah ataupun sifat-sifat Allah. Beliau mengatakan sesungguhnya nama-nama itu diambil dari syariat dan bahasa. Artinya dalam penamaan Allah Subhanahu wa taala tidak boleh bertentangan dengan syariat dan juga tidak boleh bertentangan dengan kaidah bahasa. Wa ahlul lughati wada'u hadzal isma, dan ahli bahasa itu menggunakan nama ini, nama jisim. Ahli bahasa itu menggunakan nama jisim untuk setiap sesuatu yang memiliki panjang, ala kulli dhi tuli, wa ardin dan lebar, wa samkin dan ketebalan, wa tarkibin dan yang rangkaian atau yang tersusun, wa suratin dan bentuk, wa ta'lifin dan susunan. Wallahu ta'ala kharijun an dhalika kullihi, dan Allah ta'ala itu keluar dari semua itu. Artinya
Dari sisi bahasa, Al-Imam Abu Hanifah mengatakan Allah itu tidak bisa disifati dengan sifat jisim. Allah tidak bisa dinamakan dengan jisim. Kenapa? Karena menurut ahli bahasa, jisim itu adalah sesuatu yang memiliki panjang, lebar, kedalaman, susunan, bentuk, itu adalah jisim. Sementara Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak bersifatan dengan panjang, lebar, kedalaman, memiliki kedalaman, dan seterusnya. Nah, sehingga dari sisi bahasa, Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak bisa dinamakan dengan jisim. Dari sisi bahasa. Demikian juga dari sisi syariah. Tidak bisa Allah disifati dinamakan dengan jisim. Kenapa? Kenapa tidak bisa? Karena enggak ada. Walam yajib fi syari'ati dzalika. Enggak ada satu pun ayat dalam Al-Qur'an yang menyebutkan bahwa Allah itu jisim. Demikian juga tidak ada satu pun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan bahwa Allah Ta'ala itu berupa jisim. Maka dari sisi bahasa tidak boleh secara bahasa Allah disebut jisim. Dari sisi syariah, nas Al-Quran dan hadis itu juga tidak bisa Allah Subhanahu Wa Ta'ala disebut jisim. Karena enggak ada disebutkan sama sekali dalam Al-Quran dan hadis bahwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu jisim. Maka kalau orang-orang Wahabi kemudian mengatakan bahwa Allah itu jisim, maka ini sama sekali tidak ada dasarnya. Tidak ada dasarnya dari sisi bahasa, juga tidak ada dasarnya dari sisi syariah. Dari sisi Al-Quran dan hadis, tidak ada dasarnya. Demikian juga dari sisi bahasa. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jika sudah seperti itu, maka dapat dipastikan bahwa penamaan Allah dengan jisim adalah penamaan yang batil, yang tidak benar, yang sesat dan menyesatkan. Hadirin para peserta bedah buku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita sebutkan perkataan Al-Imam Ahmad bin Hanbal lainnya, agar orang Wahabi tahu bahwa akidah mereka itu tidak sama dengan akidah Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Yaitu perkataan beliau yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad Ar-Rifa'i dalam kitab Al-Burhan Al-Mu'ayyad. Dan juga diriwayatkan oleh Al-Imam Taqiyuddin Al-Husni dalam kitab Dafu Syubah Man Syabbaha wa Tamarrad. Disebutkan dalam dua kitab itu bahwa Al-Imam Ahmad bin Hanbal beliau pernah mengatakan istawa kama akhbara la kama yakhburu lil bashar. Nah, ini tentang memaknai istiwa Allah sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an dalam surat Thaha ayat 5. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa." Bagaimana komentar Al-Imam Ahmad bin Hanbal? Dalam pertemuan sebelumnya kita telah sebutkan perkataan Imam Malik bin Anas tentang ayat ini, "Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa." Bagaimana dengan Al-Imam Ahmad bin Hanbal? Beliau juga mengomentari dengan perkataan beliau, istawa kama akhbara la kama yakhburu lil bashar. Allah itu istawa sebagaimana dia kabarkan. Allah kabarkan di dalam Al-Qur'an, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah sudah mengkhabarkan di dalam Al-Qur'an bahwa beliau istawa 'alal 'arsy. Maka kita meyakini bahwa Allah itu istawa 'alal 'arsy sebagaimana firman-Nya dalam Al-Qur'an, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Hanya saja beliau mengatakan la kama yakhturu lil bashar. Istiwa Allah itu tidak seperti yang terlintas pada hati manusia. Apa artinya la kama yakhturu lil bashar? Artinya istiwa Allah itu bukan duduk.
istiwa Allah itu bukan bersemayam, karena duduk dan bersemayam itu yang terlintas dalam dalam pikiran kita ketika disebut, dalam hati kita ketika disebut istiwa. Dan itu merupakan sifat makhluk. Al-Imam Ahmad bin Hanbal menegaskan bahwa istiwa Allah tidak seperti yang terlintas dalam hati kita. Artinya bukan duduk, bukan bersemayam, tetapi tetapi memiliki makna lain yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Dalam perkataannya ini Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu an, Al-Imam Ahmad bin Hanbal maksud saya, itu beliau tidak memaknai secara khusus ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Beliau tidak menentukan makna istawa secara khusus. Beliau tidak memaknainya dengan makna tertentu. Tetapi beliau mengingkari makna zahir dari istawa tersebut. Karena makna zahir dari kata istawa, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, itu adalah makna yang terlintas dalam hati, yaitu duduk dan bersemayam. Beliau mengatakan la kama yakhthuru lil bashar. Artinya istiwanya Allah itu bukan duduk, istiwanya Allah itu bukan bersemayam. Hanya saja beliau tidak menentukan maknanya apa. Yang dilakukan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal seperti ini sama dengan yang dilakukan oleh Al-Imam Malik bin Anas terhadap ayat ini, yaitu beliau mentakwilkan ayat ini dengan takwil ijmali. Dengan takwil ijmali. Kita mengetahui bahwa takwil itu ada dua macam. Ada at-takwil al-ijmali dan ada at-takwil at-tafsili. At-takwil al-ijmali, takwil itu sendiri artinya adalah memalingkan makna ayat, kalau ayat atau makna hadis dari makna zahirnya. Itu makna atau pengertian dari takwil. Sarfun nafsi al-zahirihi. Yaitu memalingkan makna ayat, makna hadis dari makna zahirnya. Pokoknya tidak memakai makna zahir, itu namanya mentakwil. Saya ulangi lagi, biar jelas. Mentakwil artinya apa? Yaitu tidak memakai makna zahir, itu namanya mentakwil. Memalingkan makna ayat atau hadis kepada makna selain makna zahirnya. Itu yang disebut dengan takwil. Dan takwil ini ada dua macam. Ada takwil ijmali, yaitu takwil secara global. Bagaimana takwil secara global? Yaitu tidak memaknai ayat atau hadis dengan makna zahirnya, tetapi juga tidak menentukan maknanya yang tertentu. Itu namanya ijmali. Di satu sisi, tidak menggunakan makna zahir, tetapi di sisi lain, tidak ditentukan juga makna tertentu untuk ayat atau hadis tersebut. Ini yang disebut dengan takwil ijmali. Ya, seperti perkataan Al-Imam Ahmad bin Hanbal ini, beliau mengatakan istawa kama akhbar. Allah itu bersifatan dengan istiwa sebagaimana yang telah Allah kabarkan dalam Al-Quran, tetapi la kama yakhthuru lil bashar, tidak seperti yang terlintas dalam hati manusia. Seperti Al-Imam Malik bin Anas yang sudah kita sebutkan sebelumnya, bahwa beliau mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa kama wasafa nafsahu wa la yuqalu kaifa wa kaifa 'anhu marfu'. Atau seperti perkataan Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, beliau mengatakan amantu bima jaa'a 'anillahi 'ala muradillah wa amantu bima jaa'a 'an rasulillahi 'ala muradillah. Amantu bima jaa'a 'anillah, aku beriman dengan apa yang datang dari Allah dalam Al-Qur'an, apa yang disebutkan dalam Al-Qur'an, maka kita imani. Tetapi apa? Ala muradillah, sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Wa amantu bima jaa'a 'an rasulillah, dan aku juga beriman dengan apa yang datang dari Rasulillah,
yang dikhabarkan oleh Rasulullah dalam hadis-hadisnya, tetapi ala muradi Rasulillah, sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini tidak menentukan makna tertentu, tetapi mengikuti sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya. Yang semacam ini disebut takwil. Kenapa? Karena tidak menggunakan makna zahir. Disebut ijmali. Kenapa? Karena tidak menentukan makna tertentu dari ayat atau hadis tersebut. Nah, maka yang dikatakan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal ketika beliau mengatakan istawa kama akhbara la kama yakhturu lil bashar, ini adalah takwil. Ini adalah takwil. Kenapa beliau tidak memaknainya dengan makna tertentu? Beliau tidak mengatakan istawa itu istaqarra semayam. Beliau tidak mengatakan istawa itu jalasa duduk, tidak. Beliau mengatakan Allah itu istawa kama akhbar tetapi la kama yakhturu lil bashar, artinya beliau mengatakan makna istawa itu bukan duduk, makna istawa itu bukan bersemayam, tetapi makna istawa itu tidak seperti yang apa namanya terbersit atau terlintas dalam hati manusia. Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Kemudian yang kedua ada namanya takwil tafsili. Takwil tafsili itu adalah yaitu memalingkan makna ayat atau hadis dari makna zahirnya. Dia tidak pakai makna zahir dari ayat atau hadis tersebut, dan kemudian dia memaknainya dengan makna tertentu. Menentukan makna tertentu dari ayat atau hadis tersebut. Kenapa disebut takwil di sini? Disebut takwil karena tidak menggunakan makna zahir. Kenapa disebut tafsiri secara rinci? Karena menentukan makna tertentu dari ayat atau hadis tersebut. Misalnya Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, istawa ay qahara. Nah, di sini ada ditentukan istawa artinya adalah qahara, menguasai. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa artinya Allah itu menguasai arsy. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa ay hafidha wa abqa. Allah itu menjaga dan menetapkan arsy sehingga tidak jatuh. Itu namanya takwil tafsili. Disebut takwil karena tidak menggunakan makna zahir. Makna zahir itu makna pertama yang muncul ketika kata itu diucapkan. Ketika seseorang mengatakan ya Tuhan, maka makna pertamanya adalah tangan anggota badan ini. Ketika seseorang mengatakan wajhun, maka makna pertama yang ada dalam pikiran kita adalah muka anggota badan. Nah, itu namanya makna zahir. Sementara takwil itu adalah memalingkan makna ayat atau hadis dari makna zahir. Artinya enggak pakai makna zahir, tetapi makna memakai makna batin, makna selain zahirnya. Itu takwil. Nah, tafsili yaitu dengan menentukan maknanya dengan makna tertentu agar jelas bagi umat Islam, jelas tidak muncul keraguan-keraguan sehingga sekalian ditentukan maknanya. Meskipun makna yang sebenarnya, maka Allah Subhanahu wa taala yang lebih mengetahuinya. Makna itu adalah makna yang layak untuk Allah Subhanahu wa taala. Hadirin para peserta bedah buku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini sangat terang bahwa orang-orang Wahabi akidah mereka berbeda dengan akidah Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Al-Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan bahwa istiwa Allah la kama yakhturu lil bashar. Bukan duduk, bukan bersemayam. Sementara orang-orang Wahabi mereka mengatakan bahwa Allah itu duduk di atas arsy. Contohnya Al-Imam, contohnya adalah pemimpin dari Wahabi yang sangat dikagumi dan diikuti oleh
oleh orang Wahabi, yaitu Ibnu Taimiyah Al-Harrani. Ibnu Taimiyah dalam bukunya yang berjudul Majmu' Al-Fatawa pada jilid 4, dia mengatakan Allah itu duduk di atas arsy. Nah, dan bahkan kata mereka Allah, kata Ibnu Taimiyah, Allah itu mendudukkan Nabi Muhammad bersamanya di atas arsy. Wal'iyadzu billah, ini adalah akidah yang sangat bertentangan dengan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, akidah Rasulullah dan para sahabatnya, bertentangan dengan akidah para ulama salaf, bertentangan dengan akidah a'immah arba'ah, imam empat, imam madhab yang empat, dan bertentangan juga secara khusus dengan orang yang dianggap sebagai panutan mereka, yaitu al-imam al-mujtahid, al-mutlaq, al-imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu. Para peserta bedah buku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu perkataan Al-Imam Ahmad bin Hanbal lainnya yang mempertegas tentang akidah beliau dan bahwa beliau bari on minal wahabiyah, bahwa beliau tidak ada kaitannya dengan kelompok Wahabi. Karena Al-Imam Ahmad bin Hanbal selalu namanya dibawa-bawa oleh Al-Imam, oleh dibawa-bawa oleh kelompok Wahabi, pengikut Muhammad bin Abdul Wahab. Dan ini membuktikan bahwa Al-Imam Ahmad bin Hanbal sama sekali tidak memiliki hubungan dengan mereka, kelompok musyabbihah, mujassimah pada zaman ini, yaitu kelompok Wahabi. Perkataan ini beliau katakan dan juga dikatakan oleh Al-Imam Dhunnun Al-Misri, Al-Imam Thauban Ibn Ibrahim Dhunnun Al-Misri. Dan bahkan dikatakan juga oleh para ulama-ulama yang lain yang sangat banyak. Di antara yang mengatakannya adalah beliau, Al-Imam Ahmad bin Hanbal dan juga Al-Imam Dhunnun Al-Misri. Perkataan ini disebutkan diantaranya oleh Abu Al-Hasan At-Tamimi Al-Hanbali dalam kitab yang tadi kita sebutkan, yaitu I'tiqad Al-Imam Al-Mubajjal Ahmad Ibn Hanbal. Disebutkan dalam kitab itu. Sedangkan yang dari Al-Imam Dhunnun Al-Misri, Dhunnun Al-Misri ini juga termasuk ulama salaf, sangat terkenal. Karena beliau wafat bahkan lebih dulu dari Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau wafat tahun 179 Hijriah. Kita tahu bahwa Al-Imam Ahmad bin Hanbal itu lahirnya tahun 164. Sedangkan Al-Imam Dhunnun Al-Misri itu wafatnya 179. Artinya Al-Imam Dhunnun Al-Misri ini ulama abad kedua Hijriah, tidak menemui abad tiga Hijriah. Sementara Al-Imam Ahmad bin Hanbal hidup abad kedua Hijriah sampai awal abad ketiga Hijriah. Al-Imam Ahmad bin Hanbal maupun Al-Imam Dhunnun Al-Misri, beliau mengatakan sebuah kaidah yang sangat penting untuk kita hafalkan. Kaidah ini penting untuk kita hafalkan, penting untuk kita pahami secara benar. Bahwa mereka mengatakan, mahma tasawwarta bibalika, fallahu bikhilafi dhalik. Mahma tasawwarta bibalika, fallahu bikhilafi dhalika. Mahma tasawwarta, apapun yang tergambar dalam benak kamu tentang Allah, fallahu bi khilafi dzalika, maka Allah berbeda dengan itu. Ini kaidah penting ya, harus kita perhatikan dan kita hafalkan. Pokoknya apapun yang tergambar dari diri kita, dalam diri kita, dalam pikiran kita, dalam hati kita tentang Allah, yakini Allah enggak seperti apa yang terbayang, apa yang tergambar dalam hati, dalam pikiran, dan dalam benak kita. Sangat mudah, ini sebuah kaidah yang mempermudah kita. Kalau seseorang misalnya
tergambar dalam benaknya, tergambar dalam pikirannya, tergambar dalam hatinya tentang Allah, maka dia langsung harus mengambil kesimpulan Allah tidak seperti apa yang tergambar itu. Karena setiap sesuatu yang tergambar dalam pikiran, dalam benak, dan dalam hati kita, itu pasti makhluk. Ya, saya ulangi lagi, setiap sesuatu yang terfikirkan, yang tergambarkan, yang terbayangkan dalam pikiran, dalam benak kita, dalam hati kita, itu pasti berupa benda. Pasti berupa benda yang bersifatkan dengan sifat benda. Pasti dia memiliki bentuk. Ya, setiap yang tergambar, terbayangkan oleh kita, pasti memiliki bentuk. Pasti memiliki ukuran, pasti bertempat, pasti berada pada arah, pasti memiliki warna, pasti berlaku baginya zaman, dan seterusnya. Pasti seperti itu. Yang tergambar dalam diri kita tentang sesuatu pasti berupa benda, pasti bersifatan dengan sifat-sifat benda. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pasti berbeda dengan apa yang terbayangkan, pasti berbeda dengan apa yang terlintas dalam benak kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini karena memang akal manusia tidak bisa menjangkau dan tidak bisa mengetahui hakikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena hakikat Allah itu bukan berupa benda. Hakikat Allah bukan berupa benda. Sementara apa yang tergambar, terfikirkan oleh pikiran, oleh benak kita pasti benda. Allah bukan benda. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terjangkau oleh akal manusia. La tudrikuhul uqul. Allah itu tidak terjangkau oleh akal manusia. Karena itulah maka kita dilarang berpikir tentang Tuhan. Kita dilarang berpikir tentang Allah. Zat Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la fikrata fir rabbi. Tidak boleh berpikir tentang Tuhan. Tidak boleh memikirkan Allah. Kenapa? Karena akal manusia tidak bisa menjangkaunya. Sekuat apapun seseorang berpikir tentang Allah, maka hasilnya adalah berupa benda. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bukanlah benda. Karena itu kemarin Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu mengatakan, man intahada li ma'rifati mudabbirihi fantaha ila mawjudin yantahi ilaihi fikruhu bahwa musyabbihun. Kalau ada seseorang berusaha untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian sampai pada kesimpulan bahwa Allah itu sesuai dengan apa yang dia pikirkan, maka musyabbih jadinya. Kenapa? Karena apa yang difikirkan oleh manusia pasti berupa benda. Maka jika seseorang menyimpulkan bahwa Allah sesuai dengan apa yang difikirkannya, maka berarti dia telah meyakini Allah berupa benda dan bersifatan dengan sifat benda. Artinya dia musyabbihun, telah menyerupakan Allah dengan makhluknya. Kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu anhu juga memperingatkan, beliau mengatakan, tafakkaru fi kulli syai' wa la tafakkaru fi dzatillah. Dalam riwayat yang lain, tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatillah. Berpikirlah kalian tentang segala sesuatu. Berpikirlah kalian tentang makhluk, tetapi janganlah kalian berpikir tentang zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini juga menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan benda, Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan jisim, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bersifatan dengan sifat makhluk, dan ini berbeda dengan akidah Wahhabi yang mengatakan sebaliknya bahwa Allah itu berupa benda, bersifatan dengan sifat benda. Orang Wahhabi mengatakan Allah memiliki bentuk, memiliki ukuran, Allah memiliki anggota badan, mereka mengatakan Allah itu bertempat, Allah berada pada arah tertentu, maka ini semuanya adalah pensifatan Allah dengan sifat makhluk
penyerupaan Allah dengan makhluk, dan ini adalah sebuah akidah yang kufur, yang bertentangan dengan akidah para ulama salaf. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, para peserta yang kajian kita pada saat ini kita cukupkan sampai di sini. Berikutnya nanti kita akan bahas bagaimana akidah Wahabi bertentangan dengan para ulama salaf abad ketiga Hijriah. Kita telah kaji membuktikan bahwa akidah mereka bertentangan dengan ulama abad kedua Hijriah minas salaf, dan bagaimana juga dengan akidah para ulama abad ketiga Hijriah yang juga termasuk ulama salaf. Kita membongkar kedok Wahabi bahwa mereka bukan salafi, tetapi mereka adalah talafi, kelompok yang merusak akidah Rasulullah dan para sahabatnya. Saya kira demikian. Mungkin ada satu atau dua pertanyaan. Jika ada, jika tidak, maka kita tutup kajian kita pada siang hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Barakallahu fikum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, baik, terima kasih banyak Ustaz. Barakallahu. Barakallahu.